Pemirsa, Pulau Gede Rembang, Jawa Tengah memiliki panorama keindahan pantai yang memukau. Di tempat ini pengunjung juga bisa mencoba hal-hal ekstrim, salah satunya berburu bulu babi yang isinya memiliki sejumlah manfaat dan seperti apa berikut liputannya. Pemirsa, Pulau Gede yang berlokasi di Rembang, Jawa Tengah memiliki tempat yang sangat indah. Dan bagi wisatawan yang ingin menuju Pulau Gede, dapat menaiki perahu penyeberangan dari Pantai Pasir Putih Wates, Desa Tasikharjo. Dan hanya membutuhkan waktu setengah jam, kita sudah sampai di lokasi. Pengunjung akan disambut dengan jernihnya air serta ombak yang tenang merupakan ciri khas Pulau Gede. Diketahui Pulau Gede kini memiliki luas 1 hektar dan tak berpenghuni. Saat sore hari, sambil menikmati keindahan sunset, pengunjung bisa berburu bulu babi yang mudah ditemukan di sebelah selatan Pulau Gede. Diketahui bulu babi memiliki racun pada bagian durinya, tetapi ternyata bulu babi juga dicari sebagian orang lantaran isinya memiliki kandungan sumber kalori, berbagai macam vitamin, dan dipercaya meningkatkan vitalitas kaum pria. Ada yang memakan bagian gonad dan telur bulu babi secara langsung. Tapi kebanyakan dimasak dulu dengan cara dibakar. Satu itu grobel itu, isinya kayak banyak gitu. Penasaran nggak dengan rasanya? Oh, saya penasaran, soalnya nggak pernah makan. Ya. Cuma lihat di YouTube-YouTube gitu. Terus nyarinya gimana? Pakai, harus hati-hati ya? Takut ketusuk durinya itu tadi. Harus pakai kayu. Nah, jika Anda penasaran ingin menikmati suasana Pulau Gede, lebih baik datang pada saat musim kemarau, saat ombaknya bersahabat. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan.